Hasil autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat tidak bisa langsung diketahui pihak keluarga. Laporan hasil autopsi untuk mencari penyebab pasti kematian ini akan diserahkan tim forensik kepada penyidik. Autopsi ulang jenazah Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat digelar pada Rabu 27 Juli. Rangkaian autopsi ulang dimulai dari ekshumasi atau pembongkaran makam yang dilakukan tim penggali kubur dari Pemuda Batak Bersatu. Rosti Simanjuntak, ibunda dari Brigadir Yosua, sempat histeris selama proses ekshumasi berlangsung. Setelah hampir satu jam penggalian, peti mati dibawa menggunakan ambulans ke RSUD Sungai Bahar. Rangkaian otopsi ulang yang berlangsung lebih dari 4 jam ini dihadiri oleh Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM Komnas HAM Gatot Tristanto dan anggota Kompolnas Pungki Indarti. Pada Rabu sore, jenazah Brigadir Yosua selesai diotopsi di RSUD Sungai Bahar Muaro Jambi, Jambi. Sejumlah keluarga Brigadir Yosua turut hadir di depan ruang autopsi. Setelah diautopsi ulang, anggota kepolisian membawa peti jenazah Brigadir Yosua untuk dikembalikan ke pemakaman. Sementara itu pihak keluarga meminta proses pemakaman dilakukan secara kedinasan. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Johnson Panjaitan, kepada detik.com menyatakan bahwa pihak polisi telah menerima permintaan tersebut. Sejumlah versi cerita berbeda muncul di balik kasus pembunuhan polisi di rumah dinas eks Kepala Divisi Propam Polri, Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo, 8 Juli lalu. Keluarga Brigadir Yosua Nofrian Syah Huta Barat yang tewas dalam insiden itu mempertanyakan sejumlah keterangan polisi terkait konstruksi kasus ini. Mulai dari kronologi peristiwa hingga luka-luka di tubuh sang ajudan yang dianggap keluarga tidak hanya berasal dari luka tembak. Akibatan penembakan yang dilakukan oleh Barada E itu mengakibatkan Brigadir J meninggal dunia. Pada saat komunikasi terakhir dengan pihak keluarga, itu jam 10 pagi, si J ini berkomunikasi kepada keluarga. Dia posisi ada di Magelang, dia pengen ke Jakarta untuk mengantar bapak sama ibu. Tapi data dari surat permohonan visum et repertum yang ditandatangani oleh Kapolres Jakarta Selatan, ya, atas nama Kapolres Jakarta Selatan, saya lupa namanya, tapi dari Polres Jakarta Selatan gitu ya, ditemukan mayat dalam keadaan terlentang pukul 17. Nah, pertanyaannya, kapan kejadian tembak-menembaknya? Berdasarkan olah hasil otopsi, ini ada hasil otopsi tapi masih sementara ya, di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana dari hasil otopsi tersebut luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar dan 1 proyektil bersarang di dada. Perlu kami jelaskan bahwa saudara RE itu menggunakan senjata Glock 17 dengan magasin maksimum 17 butir peluru. Dan kami menemukan di TKP bahwa barang bukti yang kami temukan tersisa di dalam magasin tersebut 12 peluru. Artinya ada 5 peluru yang dimuntahkan atau ditembakkan. Sedangkan saudara J itu kami menemukan atau mendapatkan fakta bahwa yang bersangkutan menggunakan senjata jenis HS 16 peluru di magasinnya. Dan kami menemukan tersisa 9 peluru yang ada di magasin. Artinya ada 7 peluru yang ditembakkan. Umpamanya ada hari-hari besar seperti hari Idul Fitri, dia tidak pulang, dia piket, istilahnya dia jaga di tempat-tempat rawan, jadi sniper gitu. Contohnya saja dia ke Papua udah berapa kali, setahu saya 2-3 kali dia ke Papua. Jadi kalau soal tembak-menembak saya nggak meragukan dia, memang dia dasarnya kan sudah dari Brimob. Ini rumah sekolahan, Pak.
di sekolahan ini aja dipenuhi CCTV. Apalagi di rumah seorang jenderal, katanya di situ lebih marah. Ibu jangan menyudutkan polisi, katanya. Jadi saya sanggah lagi, Bapak kok ngomong menyudutkan? Maunya Bapak, omongan Bapak kami dengar, omongan kami, Bapak bilang menyudutkan, itu jangan intimidasi dong. CCTV yang di rumah Pak Sambu, CCTV yang di itunya apa alatnya yang di mana di pos. Bapak tidak menanyakan alasan kenapa CCTV itu diganti. Saya tadi, maaf ya, sampai sekarang saya jangankan ini ketemu saja enggak. Terus terang aja saya sih ini juga ya apa. Kesel juga kayak ini. Saya ini dianggap apa sih? Ini maaf aja ya. Saya ini jadi jenderal loh. Sejumlah keterangan menyebutkan bahwa pada tanggal 8 Juli Jumat malam, Brigadir J yang sudah tidak bernyawa dibawa dengan menggunakan ambulans swasta ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kuasa hukum keluarga Brigadir J juga menyebut bahwa adik Brigadir J yang juga merupakan seorang anggota kepolisian diminta untuk datang ke tempat ini tetapi tidak diizinkan untuk melihat kondisi jenazah secara utuh. Sumber kami di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pun seluruhnya tutup mulut terkait dengan kondisi utuh dari jenazah Brigadir J. Keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2022, jenazah Brigadir J yang sudah dirias dan mengenakan seragam lengkap kepolisian dibawa pulang ke kampung halamannya di Jambi. Aduh Tuhan, berdirilah kau! Dan katanya itu peti jenazah nggak boleh dibuka. Yang melarang, yang ngomong siapa? Yang ngomong yang dari Mabes, itu Leonardo Simatupang. Jadi saya sanggah dia waktu itu. Mana mungkin lah Pak, ini saya tanda tangani surat penyerahan. Sedangkan isi peti ini, peti mayat ini saya nggak tahu entah mayat siapa di dalam. Itulah alasan saya. Kalau pada saat dibuka peti mayat, saya menyaksikan memang dengan mata sendiri. Saya tengok di sini ada tembakan itu, bolongnya agak besar di sini. Di dada? Di dada sebelah kanan. Nah, cuman itu, kan yang dibolehkan itu cuman dua kancing, nggak usah semua, cuman ini aja. Sesudah hari Minggu pagi sekitar jam 10, kami tengoklah darah menetes dari tangan kiri, kelingking anak saya, menetes darah segar gitu kan. Loh, kok ada darah? Kami tengoklah, kami angkatlah jarinya ini, rupanya sudah luka ini, sudah ini patah ini, jari dua. Ada peluru yang mengenai jari, kelingking dari barat. Oke, Brigadir J itu sendiri yang kemudian tembus dan mengenai bagian tubuh yang lain. Minggu ini di samping soal luka, ya di samping soal karakter lukanya, apakah ini senjata api atau senjata tajam, apakah ini terjadi penyiksaan ataukah tidak? Minggu ini di internal kami harap selesai, tinggal nanti kami uji itu sebagai bahan bekal kami ketemu sama dokes dan sebagainya.